Doktor tak pernah ni? Tak pernah test buat kelas dengan student dalam kat Facebook live ke? Maksudnya student tanya dekat Facebook tu pernah? Tak pernah. Tak pernah? Cuma saya buat pakai itulah, Camtasia itu. Oh, itu offline lah. Offline editing lah. Online belum? Online pakai Facebook live? Haa. Itu boleh eh? Boleh. Tapi student dia kena ni lah. Kena add. Kalau account public dalam salah. Account public kan? So bagi page ke, bagi kita punya account dia buka. Dia buka. Nanti bagi tahu live berapa kan. Soal jawab semua tu. Menarik juga tu. Menarik. Apa saya punya ni belum bagi eh. Apa dia? Dia punya ni. Nota. Boleh masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebentar lagi kita akan live. Dan sekarang dalam proses untuk setting up. File dia LGBT. Tadi ada itu ke? Sudah. Tadi itu. Oh, suspend. Kadang-kadang kita salah disk. Salah masuk eh. Itulah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan live dalam program DSP, Diploma Siswazah Pengajian Islam, secara live melalui Skype insyaAllah. Dan sekarang proses untuk setting up. InsyaAllah dalam masa seminit atau dua minit lagi kita akan live insyaAllah. Dan tajuk hari ini yang akan dibincangkan ialah tentang LGBT di Malaysia. Okay, tunggu sekejap lagi insyaAllah. Selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang sudi menonton. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bermanfaat untuk semua. Ya, insyaAllah. Terima kasih Muhammad Syakirin Ni'diafullah. Okay, kerana sudi menonton. Nur Naina Haslinda, Brother Sun Huat pun ada bersama kita. Sekejap lagi kita akan bincang tajuk seperti mana yang jelaskan tadi, LGBT di Malaysia. Jadi dalam perbincangan nanti kita akan sentuh tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan LGBT seperti mana kita tahu. LGBT sekarang sudah menjadi satu isu yang hangat dibincangkan di Malaysia. Okay, insyaAllah kita akan sentuh beberapa perkara berkaitan dengan sejarah LGBT, amal LGBT dari sudut syariah, sudut undang-undang. Dan kenapa LGBT ini diharamkan dalam Islam, ya, hikmah-hikmah pengharamannya. Dan banyak lagi diskusi yang kita akan sama-sama ikuti nanti insyaAllah. Tidak berapa lama saja lagi insyaAllah. Jadi selamat pagi, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang mungkin sekarang ini sedang beristirahat bersama keluarga. Ya, mungkin boleh ajak isteri, suami, anak-anak, cucu-cucu untuk sama-sama menonton, ya, supaya kita dapat sama-sama memberikan kesedaran, ya, kepada anak-anak cucu kita tentang bahaya amalan LGBT ini.
Ya, satu perkara yang mungkin boleh kita sama-sama ambil iktibar nanti insya-Allah. Ya, kerana LGBT ni kadang-kadang ia sukar di disedari, ya, tidak disedari. Kadang-kadang amalan itu telah pun ada berlaku kadang-kadang di dalam rumah kita sendiri yang kita, kalau kita tak tahu dia punya tanda-tandanya, yang mungkin kita tidak akan dapat mengetahuinya insya-Allah. Jadi insya-Allah kita telah pun insya-Allah sedikit lagi sudah bersedia. Kita akan live hanya beberapa second daripada sekarang insya-Allah. Okey, selamat mengikuti. Dia tak kelahi dulu ni, ya? Yeah. Tak kelahi, ya? InsyaAllah. Dan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ala wahad. Alhamdulillah, sahlan, selamat datang kepada semua pelajar-pelajar, pelajar-pelajar DSP, diploma pengajian siswazah Islam, pengajian siswazah pelajar Islam, dan juga sahabat-sahabat kita yang di Facebook yang juga insyaallah mengikuti apa nama ni perbincangan kita pada hari ini. Dan tajuk hari ini insyaallah menangani aktiviti kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transsexual ataupun dikenali dengan LGBT di Malaysia. Ini tajuk ni agak panas sikit, insyaAllah. Dan mudah-mudahan perbincangan kali ini dapat memberi manfaat kepada kita, bukan hanya semata-mata untuk exam. Exam tak penting sangat sebenarnya. Yang penting kefahaman kita, dan juga kesedaran kita tentang perkara ataupun isu yang bakal kita bincangkan sebentar lagi insyaAllah. Baik, secara dalam mukadimahnya kita sebutkan di sini bahawa orientasi seksual ataupun ketarikan seksual merupakan keinginan individu untuk memenuhi rasa cinta dan berhubungan dengan intim sehingga terjalin sebuah ikatan antara dua insan. Jadi kadang-kadang isu ketarikan, maknanya kita rasa tertarik dengan golongan satu lagi, merupakan satu perkara yang sebenarnya satu perkara yang normal. Jadi orientasi seksual ni bukan hanya ketarikan seks secara jasmani atau biologi, tapi juga menjaga hubungan rohani dan batin. Artinya kalau kita lihat satu orang dan kita rasa tertarik dengan dia, kadang-kadang hubungan itu bukan hanya setakat mana melibatkan hubungan seks, tetapi dia lebih daripada itu, yang sehinggakan hubungan rohani dan batin pun boleh maknanya berlaku. Jadi sebelum ini tidak ada satu kajian yang boleh memastikan sama ada orientasi seksual seorang itu dapat diubah atau tidak. Yang belum ada. Kalau memang kecenderungan, contoh di lahir itu dia memang kecenderungan dia, contohnya dia lelaki, tapi sejak lahir lagi kecenderungan dia lebih suka pada lelaki juga contohnya. Kalau lelaki suka pada wanita, itu normal, tidak ada masalah di situ. Cuma kita punya apa nama ni orientasi seks ni, dia kadang-kadang dilahir anak itu memang macam tu. Jadi ada juga anak-anak perempuan yang bila lahir je dia kecenderungan dia suka lebih suka dengan perempuan, dia tak minat dengan lelaki contohnya. Jadi setakat ni belum ada kajian yang mengatakan bahawa boleh diubah. Walau bagaimanapun terdapat beberapa penemuan kajian menunjukkan dua keadaan itu, orientasi seksual boleh diubah dan juga tidak boleh. So di sini ada khilaf lah, dia ada khilaf, dia ada apa nama ni perbezaan pendapat di kalangan pakar-pakar. Ada yang mengatakan dia boleh diubah, ada yang kata tak boleh nak diubah. Jadi apa yang berlaku kepada seseorang itu dia bergantung kepada banyak apa nama ni dia punya perkara-perkara ataupun pengaruh yang mungkin ataupun situasi yang berbeza yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Saya ambil contoh yang mudah. Kadang-kadang anak itu lahir secara normal, secara normal dia seorang lelaki dan dia memang meminati wanita contohnya. Secara umumlah dia lebih suka kepada opposite sex. Cuma kadang-kadang contoh dalam satu keluarga dia nak anak perempuan. Sebagai contoh ini boleh berlaku. Maknanya itu disebutkan tadi, kadang-kadang dia berlaku secara natural, artinya dia memang lahir begitu.
kecenderungannya, dan kadang-kadang ia dibentuk oleh keluarga ataupun environment sekitar dia. Ya? Ada anak yang contohnya keluarga je semua anak lelaki. Ha, saya ada contoh keluarga saya lah, daripada pak saudara. So anak dia ada 10. Yang satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki, empat lelaki. Ha, dia nak anak perempuan contohnya. So tak dapat anak perempuan. Cuma jadi apa yang berlaku, setengah parent bila dia tak dapat anak perempuan, jadi dia pakaikan anak lelaki dengan pakaian perempuan. Sebab apa? Sebab dia rasa rindu sangat nak tengok anak perempuan contohnya. So akhirnya anak itu dah biasa dengan pakaian perempuan, akhirnya dia lebih selesa berpakaian perempuan, dan walaupun dia sebenarnya seorang lelaki dan dia rasa lebih selesa begitu sebab dilatih ataupun diberikan diberi buka ruang kepada dia untuk menjadi seorang perempuan. Itu pun sebahagian daripada perkara yang mungkin terjadi dalam satu keluarga. Jadi bagaimana keadaan dia dan bagaimana Islam itu menangi masalah orientasi seksual ni? Sebab apa? Sebab bila ianya berlaku, dia kadangkala seperti mana yang kita lihat hari ini, kadangkala agak sukar untuk berubah. Apatah lagi kalau dia memang seperti mana yang kita akan tunjukkan nanti, ya, apabila mereka merasakan bahawa mereka sebenarnya lelaki tapi terperangkap dalam badan perempuan, ataupun dia merasakan dia sebenarnya perempuan tapi terperangkap dalam badan lelaki. Jadi ini perkara yang kadang-kadang bukan dibuat-buat, memang begitu mereka itu dicipta, maknanya dilahirkan sebegitu. Jadi bagaimana keadaan ini dan bagaimana keadaan untuk apakah mungkin dia boleh berubah? Jadi kita akan berbincang secara lebih detail nanti. Cuma apapun yang berlaku, sebenarnya dia banyak bergantung kepada hati manusia, ya, pada hati manusia. Jadi dan hati manusia ini adalah milik Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itulah kita sentiasa berdoa. Contohnya lepas solat kita doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wahai Allah, ya, tetapkanlah hati kita, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kita dalam keadaan beriman, ya, dan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala, ya. Jadi sebab yang membalik-balikkan hati ini adalah Allah Subhanahu Taala. Artinya kalau memang Allah Taala nak bagi hidayah, ya, orang yang memang dah teruk sangat, contohnya sampai peringkat dah tukar jantina sebagainya pun, kalau Allah Taala balikkan hati dia menjadi orang yang beriman, maka dia boleh jadi orang yang beriman. Sebab hati kita adalah milik Allah Subhanahu Taala. Jadi sebab itulah bagi sahabat-sahabat yang ada di luar sana, yang mungkin terlibat dengan perbuatan-perbuatan LGBT, mungkin bukan kerana keinginan dia, mungkin dah dilahirkan demikian, maka peluang masih ada untuk berubah. Dan kita memohon juga kepada masyarakat, di luar sana, supaya tidak menghentam, menjatuhkan maruah mereka, menghina mereka yang terlibat dengan gejala ini. Walaupun kita tahu dan kita sedar bahawa perbuatan ini memang perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak bertepatan dengan hukum syarak, perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT, namun kita juga perlu melihat dari sudut yang lain, situasi seseorang, yang menyebabkan mereka jadi demikian. Jadi kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan mereka, ya, walaupun perbuatan tersalah, cuma kita kena mengambil approach yang berhikmah, kerana kita lihat secara umumnya konsep syariah ini pun dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua manusia. Artinya walaupun ada manusia yang melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya, kita masih lagi memberi ruang, dan Allah Taala pun sebenarnya yang memberi ruang kepada kita untuk berubah. Jadi sebab itulah dalam menangani isu yang berkaitan dengan LGBT ini, ya, kita seharusnya tidak maknanya memandang hina pada mereka yang terlibat. Bahkan kita adalah menunjukkan rasa kasih sayang pada mereka, bukan kerana kita redha dengan apa yang mereka buat, sebab redha dengan benda haram ini maknanya kita akan jadi melakukan perbuatan haram juga. Ar-ridha bil kufri kufr, maknanya ridha dengan perkara kufur itu menjadikan kita seorang yang kufur juga. Tak boleh. Kita bukan ridha, kita bukan berlunak-lunak ataupun menerima perbuatan yang salah, tetapi kita melihat ia satu yang salah tetap salah, tapi kita kena menggunakan kaedah dan approach yang berhikmah, supaya kita dapat tarik mereka kembali ke jalan Allah SWT. Jadi
Itu sebagai kita punya mukadimah. Dan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Prof. Sapura nampak ada. Kemudian kita ada guest, Allah Alam siapa dia. Setakat ni kita ada 3 orang partisipan ya, yang mengikuti pengajian ini, di samping sahabat-sahabat kita di di Facebook juga, insyaAllah ya. Baik, kita telah bincang tentang mukadimah tadi. Kalau sekiranya sahabat-sahabat ada soalan ya, kita punya pelajar-pelajar ada soalan, jadi mungkin boleh kemukakan soalan, kita akan cuba untuk menjawabnya. Tapi sementara kita menunggu soalan jika ada, jadi kita akan teruskan perbincangan kita melihat tentang definisi LGBT. LGBT ni memang kita sering dengar ya, LGBT adalah apa namanya, short form eh. Dia punya singkatan kepada lesbian, L to lesbian, G to gay, B to bisexual dan transsexual, T. Baik, kita akan bagi satu persatu dia punya pengenalan ringkas tentang setiap kalimah-kalimah tersebut. Baik, kita mulakan dengan gay ya, gay. Baik, kalau kita lihat pada asasnya, kalau boleh lihat di sini ya, pada asasnya gay ni sebenarnya mempunyai makna yang bagus ni, makna yang baik ya. Kalau kita tengok sini, makna digunakan erti bahagia atau senang. Asal perkataan gay ya, cheerful, cherry, merry, jolly, light-hearted, light-hearted, okay, mirthful, jovial, glad, happy, bright dan sebagainya. Ini makna-makna yang juga digunakan pada peringkat awalnya, digunakan pada peringkat awalnya bagi makna gay. Cuma dalam bahasa Inggeris juga, gay juga boleh memberi makna homoseksual, homoseksual. Jadi itu di sudut istilah perkataan itulah ada pun makna definisi perkataan tersebut. Jadi perkataan ini mula diperkenalkan gay bermaksud homoseksual sejak 1800 tahun yang lalu. Kemudian ianya berkembang dan akhirnya sehingga kini bila sebut saja gay, maknanya kita tahulah, iaitu mereka yang mempunyai ketarikan seks sesama jenis. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan sebenarnya juga dimasuk ataupun termasuk dalam istilah gay. Cuma bila dia akhirnya sekarang ini, walaupun bagaimana sekarang ini perkataan gay itu tidak diberikan kepada golongan perempuan, sebab orang perempuan yang terlibat dengan hubungan seks sama jenis ini mereka lebih selesa digelar sebagai lesbian, sebagai lesbian. Jadi kalau kita lihat itu secara umumnya apa yang dimaksudkan dengan gay ya. So gay ni dia seperti mana kita jelaskan tadi, di gay ni boleh dikategorikan sebagai orang ataupun individu yang mempunyai kecenderungan seks sesama jenis. Sama ada lelaki sama lelaki atau perempuan sama perempuan. Cuma sekarang ni yang kalau perempuan sama perempuan dipanggil sebagai apa namanya, lesbian . Baik, itu yang pertama. Kemudian kita tengok pula tentang bisexual pula. Bisexual ni dia kata orang dia makan Melaka. Dia makan Melaka. Maksudnya apa? Bisexual digunakan untuk orang yang mempunyai bisexual orientation, iaitu ketarikan seks sesama jenis dan lain jenis secara bersama. Seperti yang kita jelaskan tadi, yang lelaki sama lelaki pun dia nak, yang lelaki dengan perempuan pun nak, yang normal pun dia nak, yang tak normal pun nak, yang mengikut tabi'i pun dia nak, yang luar tabi'i pun dia nak. Ini namanya bisexual. Jadi bisexual juga dia mewakili identiti seksual dan kehidupan masyarakat selain heterosexual dan gay. Heterosexual ni disebut juga sebagai istilah straight. Heterosexual adalah orang yang straight, artinya dia hanya, kalau lelaki dia hanya nak perempuan, kalau yang perempuan dia hanya nak, kecenderungan seks dia hanya lelaki kalau yang perempuan lah. Baik. Kemudian kita pergi melihat pula tentang transgender dan juga transsexual. Jadi transgender ni dan transsexual adalah lelaki dan wanita yang biasa menganggap bahawa mereka dilahirkan dalam badan yang salah. Macam ni, seperti mana yang kita jelaskan di awal tadi, transgender dan transsexual ni dia lelaki ataupun wanita yang dia rasa, kalau dia lelaki contohnya, kalau dia lelaki dilahirkan, dia rasakan bahawa sebenarnya dia adalah perempuan tapi lahir dalam tubuh lelaki. Itu pun termasuk transgender. Kemudian ataupun orang perempuan yang lahirnya sebagai perempuan tapi dia merasakan bahawa dia sebenarnya lelaki tapi terperangkap dalam tubuh
tubuh wanita. Ha, jadi dia kata sini bahawa mereka menganggap mereka dilahirkan dalam badan yang salah. Ya? Baik. Jadi kalau kita lihat di antara apa perbezaan transgender dengan transsexual. Okay. Transgender ni secara umumnya mereka yang berpandangan demikian. Mereka transgender boleh jadi lelaki atau perempuan yang merasakan bahawa mereka dilahirkan dalam dalam tubuh yang salah. Okay, itu transgender secara umumnya. Tapi kalau transgender, dia setakat itu saja. Dia merasakan bahawa dia telah lahir dalam tubuh yang salah. Lelaki merasakan dia sepatutnya jadi perempuan, yang perempuan rasa sepatutnya jadi lelaki. Tapi tubuhnya berbeza dengan apa yang dia rasa. Tetapi transgender ni dia tidak melampaui batas lah. Maksudnya dia akan merasa demikian. Dia rasa macam mungkin rasa tak puas hati. Tetapi mungkin kadang-kadang dia akan berpakaian dengan pakaian yang dia rasa dia itu sebagai sama ada lelaki atau perempuan. Tetapi tidak sampai ke peringkat menukar jantina. Jadi kalau sampai peringkat menukar jantina, maka itu dipanggil transsexual. Maksudnya dia telah menukar jantina dia. Jadi itu di antara perbezaan antara transgender dengan transsexual. Baik. Kalau kita lihat sejarah LGBT ni, jadi amalan LGBT ni, ya, seperti mana kita jelaskan tadi, sebenarnya bukanlah satu amalan yang baru, bukan satu amalan yang baru. Ya, jadi artinya hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, dengan perempuan dengan perempuan contohnya. Satu orang yang mengubah ciptaan Tuhan, ya, iaitu maknanya kita sebutkan tadi transsexual, menukar jantina, dilahirkan lelaki, tukar jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Ianya sebenarnya telah berlaku sejak lama dahulu. Jadi kalau dalam Islam disebutkan, kalau mereka yang melakukan homoseksual itu disebutkan amalan liwat ataupun amalan kaum Nabi Lut. Manakala yang perempuan pula disebutkan as-sihaq atau musahaqah, itu dia panggil lesbian. Jadi kalau kita lihat dari sudut amalan tersebut, memang kita semua ketahuilah, khususnya kita orang Islam, kita ketahui bahawa amalan tersebut adalah amalan yang diharamkan, dilaknat oleh Allah SWT. Dan Allah Taala telah menggambarkan bagaimana azab yang menimpa kaum Lut alaihissalam, iaitu kaum Sodom dan Amuro, satu daerah di negeri Syam telah dihancur, telah ditenggelamkan, telah disedut oleh bumi. Itu menggambarkan bahawa perbuatan tersebut sangat-sangat dimurkai oleh Allah SWT dan dilaknat oleh Allah SWT. Dan perbuatan homoseksual ini, hubungan sejenis ini pertama kali berlaku dalam sejarah ialah di zaman Nabi Lut, Nabi Lut alaihissalam. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian. Sebenarnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Jadi ayat ini dengan jelas, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana perbuatan dan kelakuan kaum Nabi Lut ini, yang mana mereka tidak mahu perempuan, mereka tidak ingin berkahwin. Bahkan dalam satu kisah disebutkan Nabi Lut pernah pernah menawarkan anak baginda untuk dikahwini oleh mereka yang datang berjumpa Nabi Lut, tapi mereka menolak, mereka tak mahu anak perempuan, mereka nak tetamu, iaitu malaikat yang datang berjumpa dengan Nabi Lut untuk menyatakan khabar bahawa kaum Lut akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nampak lelaki datang, maka kaum-kaum dia datang jumpa Nabi Lut nak minta supaya diberikan lelaki tersebut yang sebenarnya adalah malaikat. Tapi mereka menolak, tak nak berkahwin dengan anak yang ditawarkan oleh Nabi Lut, dan akhirnya Allah Ta'ala telah hancurkan mereka dengan menenggelamkan mereka dalam tanah. Begitu dahsyat sekali balasan Allah Ta'ala kepada kaum Lut. Jadi saya ingin juga menarik perhatian sahabat-sahabat semua dan juga para penonton di Facebook tentang apa yang berlaku baru-baru ini, 2-3 hari lepas, berlaku kes yang menyayat hatilah bagi kita, iaitu peristiwa yang berlaku di Palu, Sulawesi, Indonesia, yang mana ribuan meninggal dunia. Dan kalau diceritakan sangat menyayat bagaimana bumi terbelah dan mereka telah seolah-olah disedut oleh bumi, tenggelam, dan dikatakan ratusan ribu masih lagi terperangkap di bawah tanah. Dan kalau secara zahirnya pada asasnya mereka dah sudah pun mati, tak dapat diselamatkan.
Jadi timbullah berbagai-bagai cerita yang yang timbul yang mengatakan bahawa memang Palu itu tempat maksiat, tempat pelacuran, berlakunya kesyirikan, berlakunya apa nama ni penyembahan kepada ialah hantu syaitan dan sebagainya yang menyembahkan binatang-binatang kelaut dan sebagainya. So memang jika itu benar, apakah kita berhak untuk mengatakan bahawa oh itu adalah bala daripada Allah SWT di atas kemaksiatan dan apa nama ni perbuatan buruk yang mereka lakukan? Saya lebih prefer untuk melihat ia dari berbagai-bagai sudut. Kalau kita katakan bahawa itu adalah balasan daripada Allah SWT dari satu sudut, ya mungkin boleh ada juga kebenarannya, ya mungkin sebab memang Allah Taala sebut dalam Quran zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas, maknanya mungkin Allah Taala sebut dalam Quran bahawa timbulnya berlakunya kefasadan, kerosakan di atas muka bumi itu ialah kerana apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi mungkin kerana dosa yang dilakukan manusia, maka Allah Taala maknanya turunkan azab kepada mereka supaya apa, supaya mereka itu kembali insaf dan bertaubat kepada Allah SWT. Itu mungkin ada betulnya, cuma kita tidak berhak untuk mengatakan itu adalah mana bencana itu adalah kerana mana kerosakan akhlak mereka, kerana kekufuran mereka, sebab kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah sebenarnya apa nama ni yang berlaku. Kerana secara logiknya kalau kita berbincang tentang bala bencana yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas manusia ini, kita perlu faham satu perkara. Kalau di zaman nabi-nabi terdahulu selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang setiap perlakuan jenayah, perlakuan jahat, dosa yang dilakukan oleh kaum di zaman itu, memang Allah Taala terus balas, memang terus diberi cash. Kalau orang yang jahat contohnya, orang melakukan dosa, terus diberikan balasan oleh Allah Taala. Kalau kita lihat kisah Bani Israel, yang mana Allah Taala menghalang mereka ataupun tidak membenarkan mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu kerana dianggap sebagai hari yang mulia pada mereka, hari untuk melakukan ibadat. Jadi kaum Bani Israel ini dia memang mengelak, memang menipu, memang itulah tabiat dia sampai sekarang pun. Kaum Bani Israel ini sangat jahat, sehingga sekarang kita lihat kejahatan mereka di Palestin dan sebagainya. Jadi bila Allah Taala larang mereka untuk pergi menangkap ikan hari Sabtu, mereka tak pergi hari Sabtu. Jadi mereka buat macam mana? Mereka pergi tahan apa perangkap dia pergi buka dia apa namanya gali parit pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tidak dilalang. Jadi apa yang mereka lakukan, sebab bila hari mereka buka, mereka tahan perangkap ikan contohnya atau di gali parit. Jadi pada hari Sabtu tu, pada kebiasaannya memang ikan akan naik, air akan naik dan ikan akan sangat banyak, dan ikan-ikan itu akan masuk dalam perangkap mereka dan juga dalam parit-parit yang telah mereka gali. Dan bila air surut, ikan itu akan tinggal di situ, akan mana terkurung lah ataupun terperangkap dalam parit-parit dan juga dalam perangkap-perangkap. Jadi mereka datang bukan hari Sabtu, mereka datang hari Ahad, artinya mereka seakan-akan mahu menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya Allah Taala terus bagi apa nama ni, bagi balasan yang dahsyat, iaitu kunu karadatan khasiin, jadilah kamu kera-kera buruk-buruk yang hina dina. Kenapa? Kerana hanya menangkap ikan. Itu memang tidak dinafikan zaman dahulu, sememangnya Allah Taala berikan balasan terus, balasan yang cash, tunai kepada mereka yang melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala tangguhkan azab apa nama ni, segala dosa-dosa yang dilakukan itu Allah Taala hanya akan membalasnya apabila mereka mati dan dihadapkan di hadapan Allah Taala, di mahkamah Allah Taala di hari akhirat. Artinya kalau kita lihat secara umum, kalau kita bandingkan antara Indonesia, katalah kita terima fakta-fakta menyatakan bahawa Palu itu tempatnya maksiat, tempat pelacuran dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan Amerika sebagai contoh, atau kita banding dengan Israel, saya berkeyakinan bahawa gejala kemaksiatan, maknanya dosa kekufuran itu jauh lebih besar di Amerika contohnya. Kalau di Israel, bunuh orang-orang Islam di sana, dosanya jauh lebih besar sebenarnya. Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan Israel? Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan Amerika? Kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan China yang majoritinya adalah kufur kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, sembah berhala?
Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, maka adalah kurang tepat untuk kita katakan bahawa oh, Indonesia memang patutlah kena apa namanya ni, bala bencana dan sebagainya. Ya. Jadi itu perkara yang perlu kita beri perhatian, ya. Maknanya tidak semudah-mudahnya kita nak menghukum, ya. Dan tidak bermakna kita tidak maknanya mengambil nama pengajaran daripada apa yang berlaku. Yes, kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Sebab setiap peristiwa yang berlaku itu adalah ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang mereka, bagi orang yang dah mati, tak ada apa pengajaran yang boleh diambil kerana mereka sudah pemati. Ya, yang perlu mengambil pengajaran adalah kita sendiri yang masih hidup. Walaupun kita tidak berada di tempat itu, tapi kita dapat tahu, kita dapat lihat videonya yang sangat menyayat hati, ya, mayat-mayat berkelimpangan, ya. Maka itu sepatutnya kita mengambil perhatian di situ. Maknanya bagaimana keadaannya? Yang dah mati dah pergi. Yang perlu kita insafi ialah kita yang hidup ini, bila kita mati, bagaimana keadaan kita nanti? Ya. Jadi selamat datang kepada sahabat kita Adam dan juga Sofia yang bersama kita yang mengikuti pengajaran. Dan kita ada sahabat kita kat sini yang berada bersama pun ada. Okey. Baik. Jadi berbalik kepada perbincangan kita tadi, maknanya bagi saya kita punya sikap adalah kita tidak mudah untuk menghukum dan kita mengambil mana-mana pengajaran daripada apa yang berlaku yang tsunami ini. Dan satu lagi perkara yang menarik kita lihat, ya. Kenapa di Indonesia ini sering saja berlaku gunung berapi, tsunami? Tidak lain dan tidak bukan dari sudut kerana sudut geografinya begitu. Ya, kalau kita tengok dalam apa nama ni, satu baru saya lihat satu apa nama ni satu fakta lah, yang gambar yang menunjukkan bahawa memang di sekitar apa nama ni Indonesia itu memang sekelilingnya dikelilingi oleh gunung berapi. Jadi memang logiklah bahawa mana peristiwa itu berlaku bila sampai masanya, sebab ini adalah ketentuan Allah. Memang Indonesia itu dikelilingi oleh gunung berapi. Dan kenapa Malaysia tak kena gunung berapi? Kerana memang bukan kawasan gunung berapi. Buatlah maksiat macam mana pun, kalau dia tak akan meletup gunung berapi, sebab gunung berapi tak ada. Okay? So kenapa berlaku di Indonesia? Kerana di Indonesia memang kawasan gunung berapi. Okay? Jadi itu secara logik memang begitu. Jadi untuk kita menghukum dengan mudah mengatakan mereka itu melakukan maksiat. Dan kita lihat di Indonesia, majoritinya orang Islam dan masih ramai orang-orang yang baik di sana. Jadi bagi saya tidak tepat untuk kita terus membuat judgement, mengatakan mereka itu maknanya dihina oleh Allah Ta'ala, diturunkan bala bencana oleh Allah Ta'ala. Tapi apa pun kita serah pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Ya. Baik, terusnya. Kita lihat di sini juga, ya. Sejarahnya seperti yang kita jelaskan tadi, sejarahnya berlaku sejak zaman Nabi Lut alaihissalam, ya. Kemudian dia berterusan, amalan itu berterusan, ya, sampailah ke abad kita, ke abad 20 ni, ya. Hubungan sejenis telah kembali berhubungan di hati sejak di abad 20. Dia sejak abad 20 dikembali. Walaupun dah lama benda itu berlaku, kemudian dia hidup balik, ya. Dia hidup balik. Kemudian sekarang ini banyak mereka yang mengamal perbuatan tersebut, bukan hanya mengamalkan secara diam-diam, tapi mereka di atas tiket kebebasan, contohnya memperjuangkan budaya hidup ini supaya diterima di sisi undang-undang di seluruh dunia. Ini satu gerakan yang sangat licik, ya, yang dilakukan di seluruh dunia. Dan dalam era ini, ya, kita lihat wujud, ya, negara-negara yang telah mengiktiraf mereka. Ya. Sebagai contoh Belanda. Ya, Belanda adalah merupakan negara yang pertama yang meluluskan undang-undang maknanya mengiktiraf perkahwinan sejenis. Ya. Maknanya mereka telah lama perjuangkan, ya, dan akhirnya diiktiraf. Artinya dalam pada mereka telah pun apa nama ni, Belanda, pemerintah Belanda telah meluluskan perkahwinan sejenis ini pada tahun 1996, dan pada April 2001 perkahwinan sejenis telah diakui secara rasmi di Belanda. Di Belanda telah pun diluluskan. Dan selepas Belanda, banyak lagi negara-negara yang lain juga telah turut mengiktiraf, ya, perkahwinan sejenis, ya. Dan juga kalau lihat juga di Taiwan juga, ya, di Taiwan juga telah pun diterima, ya, diterima sebagai apa nama, mereka telah mengakui mengiktiraf
dia boleh katakan negara-negara yang bukan Islam lah, khususnya di seluruh dunia, hampir semua telah mengiktiraf perkahwinan sejenis. Dan kalau setakat amalan LGBT itu memang tidak ada masalah di negara mereka, cuma mereka mungkin mengambil masa yang agak lama untuk meluluskan perkahwinan sejenis. Tapi akhirnya ramai banyak negara-negara telah pun, maknanya lelaki kalau rasa nak kahwin dengan lelaki tak ada masalah, kahwinlah sama lelaki, diluluskan. Macam juga perkahwinan biasa antara lelaki dengan wanita. Itu telah sampai ke peringkat itu yang berlaku dalam kehidupan manusia hari ini. Baik. Bagaimana pula gerakan LGBT di Malaysia? Di Malaysia ni seperti mana kita tahu, memang wujud gerakan-gerakan tersebut, dan kita pun banyak mendengar perkara-perkara ini berlaku di contohnya banyak event-event yang dianjurkan oleh golongan-golongan ini. Cuma di Malaysia ni ada sedikit kelebihan lah. Kelebihan yang pertama ialah kerana majoriti penduduk kita adalah beragama Islam, dan majoritinya memahami bahawa amalan LGBT, gay, lesbian dan sebagainya adalah satu amalan yang tidak diterima, yang diharamkan oleh Islam, dan majoriti rakyat tahu bahawa ini adalah satu perbuatan yang salah. Jadi gerakan LGBT ini agak sukar untuk berkembang dengan pesat lah. Walau bagaimanapun kita tahu, kita yakin bahawa gerakan ini berterusan, gerakan ini sentiasa bergerak dari satu masa ke semasa, dan dia menyusup masuk dalam contohnya dalam IPT, IPTA dan sebagainya, dalam masyarakat dia masuk. Dan ini satu perkara yang agak merusingkan kita kerana kalau ianya tidak diambil tindakan yang serius oleh pihak kerajaan dan juga semua pihak lah, NGO dan sebagainya, maka ia, kita bimbang ia menjadi satu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam negara, dan kita risau dan kita takut kalau kita tidak biarkan kalau kita biarkan gejala ini terus berterusan, kita bimbang Allah Ta'ala akan turunkan bala pada kita. Alhamdulillah. Jadi mungkin juga sebab kesedaran bahawa amalan LGBT ini satu yang dihalang ataupun diharamkan, dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka LGBT di Malaysia agak tidak seperti mana di negara lain yang begitu bebas. Bagi mereka di luar sana, mereka tidak ada masalah. Kalau kita pergi negara-negara Eropah, tidak ada masalah orang lelaki perempuan bercium, mereka layak ramai pun tidak masalah, lelaki sama lelaki bercium pun tak ada jadi isu kerana bagi mereka itu tidak menyalahi selagi mana mereka lakukan dengan sukarela di antara satu sama lain, maka tidak ada masalah tidak ada masalah. Saya ada berjumpa masa saya belajar dekat UK, jumpa seorang kawan orang Scotland, dekat Scotland. So bila tanya, tengok dia bawa anak bawa anak, comel-comel anak So bila tanya, "Is this your kid?" Dia kata, "Is this your kid? Where's your wife?" Dan dia kata apa? Dia kata, "I have no wife." Anak ada tapi wife tak ada. "So how come you're not married?" Kenapa tak kahwin? Dia kata, "Bila kahwin, when I got married, then I got a lot of commitments." So dia tak nak commitments. Dia nak kahwin, nak seronok, nak dapat anak, okay, no problem. Tapi commitment tak nak. Jadi ini sebahagian daripada sikap yang ada pada mereka-mereka yang tidak mempunyai pegangan agama lah, khususnya orang-orang yang bukan Islam. Mereka tidak nampak itu satu dosa. Mereka katakan bagi mereka ia simple, dia punya sistem dan kehidupan dia, as long as you do it with a mature consent, kalau buat secara sukarela, suka sama suka, dan tidak ada isu. Bahkan di Malaysia juga, kalau ikut undang-undang civil di Malaysia pun tidak ada, khususnya bagi orang yang bukan Islam lah. Yang bukan Islam, kalau dia melakukan perbuatan zina, persetubuhan, tidak dikira sebagai satu kesalahan dalam undang-undang Malaysia. Cuma ia menjadi kesalahan bagi orang Islam berdasarkan kepada akta mahkamah syariah lah. Dia jadi kesalahan. Tapi bagi orang yang bukan Islam, tidak menjadi kesalahan. Artinya, orang yang bukan Islam, kalau didapati hidup berdua-duaan dalam satu rumah, contohnya lelaki perempuan yang tak kahwin, tak menjadi kesalahan, tak boleh nak takat khalwat bagi orang yang bukan Islam. Itu mengikut undang-undang sivil lah. Yang menjadi kesalahan cuma bagi orang-orang yang Islam. Baik. Ya, ada soalan ke? Tak berapa jelas tak berapa jelas. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan soalan Okey. Tapi soalan
Kalau dia lah, kalau dia ya, sebab tak berapa jelas suara, ada kita ada 5 orang sekarang sedang sama-sama mengikuti pengajian ini. Baik, kita sambung ya. Kemudian tajuk seterusnya ialah Islam dan LGBT. Seperti mana kita jelaskan di awal tadi, kita tahu bahawa perbuatan lesbian, gay, bisexual, transsexual ni apa semuanya adalah satu amalan yang bercanggah hukum syarak. Dan sebelum ini pun telah kita bacakan ayat ayat yang ini, walutan izqala liqaumihi atatunal fahshata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatadhaharun فأنجيناه ألو إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Jadi dalam ayat ini jelas Allah Taala menyatakan kepada kita bahawa perbuatan maknanya apa namanya hubungan seks yang sejenis itu adalah satu amalan yang berlaku di zaman Nabi Lut yang mana Allah Taala telah menghancurkan mereka. Dan kita lihat di sini terjemahan dia, Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah tak kala ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Allahu Akbar. Tengok, perbuatan homoseksual ini sebelum zaman Nabi Lut tidak pernah berlaku di kalangan manusia sebelumnya. Maknanya kaum Nabi Lut lah, pioneer lah kita kata, orang yang mana kaum yang mula-mula sekali mengamalkan homoseksual ini. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahawa kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi perbuatan ya, tak kira lah zaman Nabi Lut ke zaman sekarang pun ya, kalau berlakunya hubungan seksual sesama jenis, maka ia adalah satu perbuatan yang sangat-sangat melampau, sangat melampau, yang tidak boleh diterima oleh kita tak boleh diterima oleh akal, kerana ia dipanggil sebagai maknanya luar tabi'i. Tabi'inya maknanya lelaki dengan perempuan lah, berkahwin dan sebagainya, itu tabi'inya. Di luar tabi'i artinya melakukan persetubuhan maknanya sesama sejenis, itu dipanggil luar tabi'i. Dan tiada jawapan oleh kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah mereka. Bila Nabi Lut AS memberikan apa nama ni, peringatan kepada mereka bahawa perbuatan mereka itu salah, perbuatan mereka itu adalah satu dosa, kamu ini melampau dan sebagainya, apa yang mereka jawab? Mereka halau. Apa tindakan mereka? Mereka telah menghalau Nabi Lut. Telah menghalau Nabi Lut. Dan disebut sini, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikutnya yang taat itu, dari bandar kamu ini. Sunyi mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Konon-konon dia memperlilah, dia memperli Nabi Lut, kononnya kamu ni baik sangatlah, keluarlah daripada sini. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya. Ini yani Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Lut, melainkan isteri. Ini pun satu isu juga yang boleh kita sentuh di sini, bahawa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang suami yang sebaik Nabi Lut pun tidak boleh memberikan hidayah kepada isterinya. Begitu juga isteri tidak boleh bagi hidayah. Isteri yang baik macam Asiah, isteri pada Firaun, tak boleh memberi hidayah kepada Firaun. Contohnya kan. Maknanya ayah yang baik macam Nabi Nuh, anak pun baginda tidak dapat memberi hidayah, kerana hidayah itulah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Raihan, apa nama ni, iman itu tidak dapat di tak dapat diwarisi kan, iman itu tidak dapat diwarisi. Jadi isteri Nabi Lut AS telah pun dibinasakan oleh Allah SWT. Adalah dia tergolong dalam orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Mereka diturunkan hujan batu dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi, tepat seperti mana yang kita jelaskan tadi, bahawa kalau di zaman Nabi-Nabi terdahulu, memang Allah Ta'ala akan turunkan terus balasan dan balak bencana bagi mereka-mereka yang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah terus turunkan balasan di dunia lagi ya. Dan Nabi Lut juga kami utuskan, ingatlah tak kala dia berkata kepada kaumnya, tak patut kamu melakukan. Okey, kita dah sebutkan tadi. Alright. Baik, kemudian selain daripada ayat, so kalau kita lihat ayat yang telah kita bacakan tadi, sangat jelaslah bahawa perbuatan apa nama ni, LGBT dia satu perbuatan yang sangat-sangat dimurkai Allah Taala, satu dosa yang sangat besar yang tidak sepatutnya berlaku lah di kalangan orang-orang yang Islam, orang yang beriman kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sepatutnya kita sebagai ibu bapa, contohnya ya, so, sebagai ibu bapa patut kita jelaskan perkara ini pada anak-anak sejak daripada mereka kecil lagi. Sebab untuk didik anak-anak ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, ia perlu dilakukan daripada peringkat awal. Dan jauhkanlah sama sekali seperti mana yang saya jelaskan tadi, membenarkan ataupun apatah lagi mempromot atau memberi ruang kepada anak-anak kita untuk berpakaian. Walaupun kita lihat macam anak lelaki ni kalau muka dia comel je, anak lelaki ya, umur setahun dua tahun, kalau kita pakaikan tudung memang sangat cantik ya, lawa, comel je nampak ya. Jangan benarkan ia berlaku, sebab itu menjadikan ia manis seronok ya. Bila anak lelaki kita pakai tudung ya, kakak dia contohnya, kita pun comel ambil gambar, post dekat Facebook, oh, pakat puji semua, anak comel, anak comel. Akhirnya dia akan jadi seronok jadi anak comel. Walaupun dia lelaki, akhirnya dia mula pakai perempuan, sebab bila pakai pakaian perempuan, orang kata comel, cantik. Bila pakai tak pakai, ya, orang tak puji pun. Jadi ini akan menjadikan motivasi untuk dia untuk terus berpakaian dengan pakaian perempuan. Ini patut dihalang daripada peringkat awal. Jangan kita biarkan, apatah lagi menggalakkan dia. Atas asas apa pun, elakkan ia. Ini daripada bab sadd zara'ah. Ini sadd zara'ah artinya kita menghalang sesuatu walaupun budak tu masih kecil, walaupun budak tu masih tidak berdosa, walaupun budak tu masih lagi tak tahu apa benda yang dia buat. So kita tidak seharusnya membuka ruang-ruang ini, kerana bila dia mula suka, dan banyak ibu bapa dia kadang-kala bila anak dah mula suka, kalau dia tak pakaikan anak menangis, maka dia akan ikut. Ini jadi isu dia. Ya, pada peringkat awal mungkin tak ada masalah, tapi bila anak tu dah mula suka, mula seronok, mula suka dipuji dan sebagainya, maka dia akan seronok pakai pakaian perempuan ataupun yang perempuan pakai pakaian lelaki. Ya, rambut pun nak potong pendek contohnya. Jadi mak ayah ikut, sebab apa? Tak buat menangis, tak buat merontak. Jadi inilah yang sepatutnya kita halang anak-anak kita daripada peringkat awal, dan terangkan kepada mereka bahawa perbuatan itu perbuatan yang salah, berdosa, dilaknat oleh Allah Taala, dilaknat oleh Rasul dan sebagainya. Ya, jadi ini satu perkara penting ya. Baik, kemudian selain daripada ayat-ayat Quran yang mencela perbuatan LGBT ini, kita lihat juga banyak hadis-hadis ya, hadis-hadis yang juga menyebut tentang larangan-larangan ya, mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh kita lihat ya, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang perempuan itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah zina. Maksudnya kalau lelaki perempuan sama perempuan melakukan apa-apa perbuatan yang menyeronokkan di antara mereka, tak kisahlah apa perbuatan tersebut, bercium ke, berpeluk-peluk ke, apa-apa sajalah yang mereka lakukan di antara mereka ya, yang membawa keseronokan, maka mereka dianggap telah melakukan zina. Ha, ini ayat yang jelas ya, apa hadis yang jelas disebut oleh Nabi. Begitu juga seorang lelaki yang bersedap-sedapan dengan seorang lelaki yang lain, mereka juga dianggap telah melakukan zina. Yang telah melakukan zina. Jadi sama ada lelaki atau perempuan, kalau mereka bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, maka mereka dianggap telah melakukan zina. Jadi hadis ini jelas ya, menunjukkan kepada kita bahawa apa-apa perbuatan ya, yang bersedap-sedapan, of course lah termasuk bersetubuh antara lelaki dengan perempuan ya, maka dianggap telah melakukan zina. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau lelaki disebut sebagai amalan homoseksual, yang pada perempuan pula disebut sebagai amalan lesbian ya. Kemudian satu perkara yang sangat menggerunkan kita kalau kita tengok di sini ya, kalau kita tengok di sini, Nabi SAW menyebutkan, jika kamu dapati ya seseorang melakukan amalan kaum Lut, iaitu amalan homoseksual, maka apa kata Nabi? Bunuh mereka. Uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah mereka yang pelaku dan yang dilakukan pelakuan tersebut. Artinya, kalau sekiranya didapati dalam hukum syarak, dan kalau didapati ada antara lelaki dan antara sesama lelaki melakukan hubungan seks, kedua-duanya mestilah dikenakan hukuman bunuh. Yang melakukan lewat dan juga yang dilewat, kalau sekiranya dilakukan secara apa? Secara mutual consent. Maknanya dengan keizinan, dengan keinginan bersama, tanpa ada sebarang bentuk paksaan dan sebagainya ya, maka pada ketika itu kedua-dua mereka perlulah dikenakan hukuman bunuh. Kenapa hukuman bunuh? Kerana ia menggambarkan betapa amalan homoseksual ya, ialah satu amalan yang sangat besar dosanya di sisi Allah SWT, yang mana pelaku-pelaku perbuatan tersebut wajib dikenakan hukuman bunuh. Itu nak menggambarkan, sebab dalam Islam ya, hukuman yang dikenakan kepada pelaku-pelaku jenayah adalah
setimpal setimpal dengan perbuatan tersebut. Tidak macam kita. Tidak macam kita, undang-undang sivil contohnya, baru 2-3 hari lepas kita lihat, ada lelaki ditangkap kerana mencuri telur, berbuih telur lah. Dikenakan hukuman apa? Dikenakan 10 tahun penjara. Kalau kita lihat dari sudut tu, maknanya tidak setimpal dengan perbuatan dosanya. Memang kita tak nafikan bahawa perbuatan mencuri itu tetap salah. Tapi berikanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahannya. Jadi kalau kita tengok dari sudut ini, syariat pula, orang yang melakukan jenayah, melakukan liwat ini sebenarnya adalah satu jenayah dalam undang-undang Islam. Yang mana hukumannya adalah dibunuh. Dibunuh yang pelaku, yang pelewat dan juga yang dilewat. Seperti mana kita jelaskan tadi. Cuma bagi perempuan hukumannya berbeza. Kenapa perempuan berbeza? Kerana pada kebiasaannya, secara naturalnya, wanita sama wanita, walaupun masih lagi dikategorikan dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi sebagai satu perbuatan zina, tetapi dia tidak dianggap zina seperti mana yang berlaku dalam hubungan seksual, dalam hubungan homoseksual. Sebab homoseksual dia ada penetration, dia ada kemasukan, dia ada ilaj, ada kemasukan zakar dalam dubur. Itu yang menyebabkan dia menjadikan hukumannya berbeza dengan lesbian. Sebab lesbian tidak ada penetration, tidak berlakunya kemasukan. Jadi sebab itulah hukumannya dia berbeza. Dari sudut hukum syaraknya, mereka yang melakukan amalan lesbian hanya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir apa dia? Samalah yang macam kita dengar beberapa minggu lepas, hukuman yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah di negeri Terengganu, yang mana dikenakan hukuman rotan. Jadi hukuman rotan itu bukan dikira hukuman hudud, tetapi sebaliknya dikira sebagai hukuman ta'zir. Jadi hukuman ta'zir ini hukuman yang dikira sebagai satu hukuman berdasarkan kepada budi bicara. Ta'zir inilah satu hukuman berdasarkan budi bicara hakim. Jadi hakim yang menentukan hukuman apa yang sesuai dikenakan bagi setiap kesalahan-kesalahan. Tidak seperti liwat. Liwat termasuk dalam hudud, dan kebanyakan ulama menyatakan ia sama seperti hudud. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama tentang hubungan homoseksual ini, ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, kalau kita tengok dalam hadis disebut tadi, ada pandangan mengatakan bahawa orang yang melakukan hubungan seks sesama jenis lelaki, maka hukuman dia adalah dikenakan hukuman bunuh berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Itu pandangan pertama. Dan ada pandangan yang kedua mengatakan dia sama seperti zina. Maksudnya dari sudut hukuman dia sama seperti hukuman zina. Jadi kalau hukuman zina, orang yang belum berkahwin ataupun dipanggil ghairu muhsan, orang yang belum berkahwin ataupun dipanggil ghairu muhsan, yang belum pernah berkahwin dan menikmati hubungan seks secara halal, itu dipanggil ghairu muhsan. Maka kalau mereka melakukan zina, mereka hanya dikenakan sebatan sebanyak 100 kali dan dibuang daerah selama 1 tahun. Iaitu bagi hukuman. Jadi sama juga macam homoseksual. Kalau yang melakukan hubungan seksual itu, kedua-duanya itu adalah orang yang belum berkahwin ataupun dianggap sebagai ghairu muhsan, maka hukumannya sama, sebat 100 kali dan dibuang daerah selama 1 tahun. Bagi orang yang berkahwin pula, kalau yang berkahwin melakukan homoseksual, maka hukumannya sama macam zina yang muhsan. Zina muhsan artinya zina orang yang telah melakukan persetubuhan yang halal dalam perkahwinan yang sah. Maka pada ketika ini dia dikenakan hukuman rejam sampai mati. Jadi dalam homoseksual sama juga. Jadi ada dua pandangan lah kat sini. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan dia harus dihukum membunuh sama ada pelaku dan juga yang dilakukan. Bahkan ada juga ulama mengatakan bahawa dia yang dikenakan hukum membunuh adalah lelaki yang melakukan homoseksual dalam keadaan dia telah pun berkahwin. Itu hukuman dia. Baik, seterusnya kita dalam ada berbaki sekitar 10 minit. Kita lihat pada seterusnya. Hadis yang lain pula. Hadis yang lain menyebutkan bahawa Allah Ta'ala melaknat siapa yang mendatangi binatang. Allah melaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut dan melakukan perbuatan melakukan perbuatan Nabi Lut. Jadi di sini Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Mereka yang melakukan perbuatan Nabi Lut,
sebanyak 3 kali Nabi SAW ulangi. Kenapa Nabi ulang? Kerana ia memberikan apa namanya takkid sebut dalam bahasa Arab sebagai at-takkid, menguatkan lagi apa namanya dia punya peringatan Nabi, amaran Nabi SAW tentang amalan kaum Lut ini, artinya melakukan homoseksual ada satu amalan yang dilaknat oleh Allah Taala. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, bila kita cerita tentang laknat, ya Allah tidak akan melaknat satu-satu perbuatan kecuali perbuatan itu adalah merupakan satu dosa yang amat besar, yang amat berat, ya, yang dosanya begitu hebat, ya, yang membawa orang yang melakukan itu ke neraka jahanam wal iyaz billah. Jadi kalau dosa-dosa kecil, Allah Taala tidak akan laknat manusia, ya, tidak akan melaknat manusia. Ya, bila sebut laknat ini, kemuncaklah segala kemarahan Allah Taala. Kemuncak kemarahan Allah Taala ialah bila Allah Taala melaknat satu-satu amalan tersebut, ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada dua perkara yang dilaknat. Yang pertamanya dilaknat adalah orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang. Ha, ini pun macam-macam juga. Ya, manusia hari ini dah puas dengan manusia, binatang boleh bedal juga. Ha, ini masalah. Kenapa? Kerana mereka mengikut hawa nafsu. Tidak ada pertimbangan akal yang waras, tidak ada pertimbangan agama. Kerana mereka tidak percaya pada agama, tidak percaya pada akhirat, maka dia melakukan apa-apa jenis perbuatan yang hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka. Ini manusia yang beginilah, yang maknanya kita perlu beringat-ingat, berhati-hati supaya mereka ini bukan setakat mereka lakukan perbuatan diam-diam. Kalau diam-diam tu antara dia dengan Allah lah. Cuma masalah sekarang mereka yang melakukan hubungan seks sama dengan binatang, homoseksual, LGBT dan segalanya, mereka cuba mempengaruhi orang lain. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Ini yang perlu kita berhati-hati supaya kita tidak pengaruhi anak-anak kita, tidak pengaruhi masyarakat kita, tidak terpengaruh dengan amalan-amalan yang sebegini. Sebab hari ini manusia sudah hilang punca, hilang arah tujuan kehidupan dia. Mereka hanya buat apa-apa benda pun hanya untuk memenuhi kehendak nafsu mereka. Baik. Jadi daripada ayat yang kita apa hadis yang dibacakan jelas, ya, kita lihat bahawa terdapat ancaman azab yang dikenakan terhadap golongan yang berperlakuan demikian. Ini disebutkan yang kita pun telah jelaskan di awal tadi, ya. Kemudian seterusnya ada hadis. Nah, ini berkaitan dengan apa nama ni, transgender dan transseksual, ya. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Ini belum lagi bab jadi transseksual ataupun telah menukar jantina. Menyerupai pun tak boleh. Menyerupai pun tak boleh. Maknanya kalau kita sengaja-sengaja nak pakai pakaian orang lelaki saja-saja nak pakai perempuan, tak boleh, haram. Kerana itu menyerupai perempuan. Orang perempuan nak pakai pakaian lelaki, contohnya, pun tak boleh. Pun tak boleh. Kerana itu juga amalan yang dilaknat. Sebab tu laknat ini dia satu benda yang besar seperti yang kita jelaskan. Jadi jangan pandang ringan amaran-amaran yang telah diberikan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW, ya. Jadi kalau kita tengok hari ni, kalau kita tengok, ramai juga kalau tengok jalan malam-malam dekat KL dan sebagainya, dekat biasanya banyak bandar, di bandar-bandar besar, kita tengok, ya, nampak rupa macam perempuan. Memang rupa pada kadang cantik, rupanya cantik sangat, lebih pada perempuan lagi. Dia punya lengok-lengok lebih pada perempuan lagi. Rupa-rupa boleh cakap sorok, kasar. Rupa-rupanya pondan. Jadi itu satu perkara yang salah sebenarnya. Satu perkara yang salah yang bercanggah dengan hukum syarak, yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian kita tengok juga, kadang-kadang kita jumpa Nampak macam rupa macam lelaki, macam perempuan, tapi pakai lelaki dan gayanya berjalan pun macam lelaki. Rupanya disebut sebagai pengkit atau tomboy. Ini pun satu perbuatan yang salah. Satu perbuatan yang salah. Baik, kemudian At-Tawari berkata, makna tidak harus bagi lelaki untuk menyerupai wanita dari aspek pakaian. Pakaian tak boleh. Perhiasan dikhususkan wanita pun tak boleh. Jadi kalau ada sekiranya lelaki-lelaki yang pakai rantai. Rantai itu adalah pakaian khusus untuk wanita, maka lelaki tidak boleh pakai kerana ia dianggap telah melakukan perbuatan yang menyerupai wanita. Pakai subang contohnya, yang pakai subang ni perempuan, ya, yang lelaki boleh pakai subang, dia menyerupai perempuan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu taala. Itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu taala.
Kemudian Ibnu Hajar menambah, demikian juga pada percakapan. Ha, cakap pun tak boleh, cakap macam perempuan. Lemah lembut, maknanya kalau memang dah dia memang lemah lembut, itu lain cerita lah. Tapi kalau meniru, melakukan perbuatan yang menyupai, jalan pun dengan lenggok-lenggok, bentuk atau jenis pakaian, tak boleh dilakukan. Mana kena elakkan daripada kata tersebut. Contoh lelaki pakai hijab pula, mana boleh, tak boleh. Tidak dibolehkan. Kerana itu dianggap sebagai perbuatan yang boleh menyerupai wanita ataupun lelaki, maka itu diharamkan dalam hukum syarak. Baik. Seterusnya, kita ada 4 minit je lagi. Hadis yang kelima dengan ringkas, kita sebutkan. Nabi SAW mengutuk atau melaknat lelaki yang bersifat kewanitaan dan wanita yang bersifat kelakian. Ini. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan, keluarkanlah mereka daripada rumah-rumah kamu. Jadi kalau sekiranya ada orang lelaki yang berpakaian wanita, puan dan maknya duduk bersama keluarga kita di rumah, contohnya bergaul dengan anak-anak perempuan kita, maka Nabi kata apa? Keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Nabi arahkan supaya mereka itu dikeluarkan. Kalau nak masuk, tukar pakaian jadi lelaki, bergaullah dengan orang lelaki, bukan bergaul dengan orang perempuan. Tak boleh, salah. Sebab apa? Sebab dia masih lelaki. Walaupun pakaian perempuan itu tidak mengubah, tidak mengubah apa-apa. Sebab dia cuma menukar kosmetiknya. Luaran saja berubah, tapi hanya pakaian yang berubah, tapi dia fizikalnya adalah seorang lelaki dan dia tidak boleh bergaul. Sebab dia batas-batas aurat perlu dijaga, mana anak-anak perempuan kita tetap juga, kalau perempuan-perempuan dan yang menjadi apa namanya pondan itu adalah sebenarnya adalah lelaki, bukan seorang wanita. Jadi Nabi SAW minta mereka itu dikeluarkan daripada majlis, khususnya apabila mereka itu bergaul dengan anak-anak perempuan ataupun isteri kita dan sebagainya. Baik, kemudian hadis seterusnya, Nabi mengutuk melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Ini pun hadis, kita pun ada maksud yang sama sebelum ini. Maknanya itu adalah merupakan larangan daripada Allah SWT. Okay. Kemudian dalam hari ini kita tengok banyak-banyak mereka terlibat. Bahkan ada seorang imam, ini yang agak mengejutkan jugalah. Imam di Afrika Selatan, nama dia Muhsin Hendricks. Kalau ada peluang bolehlah tengok siapa dia, Muhsin Hendricks. Dia berpandangan bahawa homoseksual itu adalah merupakan satu yang tidak salah daripada undang-undang syarak, hukum syarak. Sebab dia kata Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, dan dia kadang-kadang benda itu lahir secara apa namanya, secara fitrah, dia kecenderungan dia. Kenapa mereka nak dihukum, katanya, maknanya itulah lebih kurang hujah dia. Ini ternyata apa namanya, satu pandangan yang salah lah. Baik, secara ringkasnya kita pergi lihat kepada hikmah di sebalik pengalaman LGBT. Antaranya ialah, kalau kita lihat, Islam itu menitikberatkan kesejahteraan ummah dan tidak menghalalkan budaya hidup songsang, seperti mana kita jelaskan tadi. Hidup songsang maknanya perbuatan yang menyalahi adat, menyalahi agama. Dan Allah jadikan manusia, lelaki dan perempuan, untuk saling berkenalan, berkahwin, dan bila berkahwin akan melahirkan anak zuriat. Jadi bagaimana kalau sekiranya ditakdirkan semua manusia ni, lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan, maka akhirnya akan pupuslah maknanya generasi manusia di atas muka bumi ini. Sebab itulah ia diharamkan oleh Allah SWT. Dan tajuk yang terakhir, bagaimana kita menangani LGBT, seperti mana kita jelaskan, satu perkara yang salah, tetapi kita perlu mengambil pendekatan yang berhikmah untuk mendekati mereka, untuk memperbetulkan mereka, yang bukan dengan kaedah mengutuk, menghina, mengkeji mereka, tapi kita gunalah kaedah yang digalakkan oleh syarak, dengan cara berhikmah, nasihat, pergi peringatan, dekati mereka supaya mereka boleh kembali kepada Allah SWT. Dan sebagai kesimpulannya, ada diharapkan apa yang kita jelaskan tadi, ayat-ayat Quran yang kita baca, hadis-hadis yang kita jelaskan, dan juga apa hikmah di sebalik larangan perlakuan LGBT ini, ia dapat memberikan kesedaran kepada kita, dan insyaAllah kita sampaikan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan mereka juga mendapat kesedaran yang sama insyaAllah, dan dapat kita sama-sama membentuk budaya LGBT dalam masyarakat kita. Itu saja sahabat-sahabat yang dikasih sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Dan akhirnya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mengikuti, sahabat-sahabat kita di FB juga yang mengikuti insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Ya, kita masa agak terhad dan kita perlu cepat, pantas habiskan, dan alhamdulillah tepat pukul 10 kita berhenti. Itu saja, mudah-mudahan ini adalah untuk makluman pelajar-pelajar. Ini adalah sesi saya yang terakhir dengan tuan-tuan, puan-puan semua.
Untuk semester ini insyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa di apa nama ni, di semester akan datang insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa. Terima kasih. Alhamdulillah. On time. 10.